Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini kita akan melihat, ampun deh bapak-bapak yang masih terkena virus Ting Ting, meresahkan sekali tapi menyenangkan tentunya. Bergoyang TikTok ala dangdut, aku masih Ting Ting. Dan di sini juga ada tim Brownies bersama Judika Duma Riris dan bintang tamu sedang bergoyang ala Ayu Ting Ting, aku masih Ting Ting. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga lagu-lagunya bisa mendunia. Berita selanjutnya di sini akan hadir siang ini di Brownies TV, seorang PNS asal dari Bandar Lampung yang mempunyai dagu lancip mirip dengan Barbie. Yang penasaran cus nanti jam 12.30 hanya di Trans TV, ada Ayu Ting Ting juga yang akan menemani. Selain itu ada Nita Natalia, mama hot yang pinter joget. Bagi sahabat yang mau dan tidak ingin ketinggalan bintang tamu spektakuler lainnya, saksikan hari ini Ayu Ting Ting dan sahabat-sahabatnya di Brownies TV. Dan berita selanjutnya di sini ada berita dari akun Instagram seseorang yang pernah mencintai Ayu Ting Ting, yang akhir-akhir ini selalu menggunakan baju dan pernak-pernik lainnya. Setelah dikabarkan Ayu Ting Ting batal menikah, sontak semua yang dipakai oleh Syahr Syah menjadi sorotan, mulai dari baju yang pernah dikenakan bersama dan sepatu kapalnya digunakan terus oleh Syahr Syah saat ini. Entah apa yang ada di pikiran Syahr, semoga semuanya baik-baik saja. Cinta lama bersemi kembali, hanya Allah yang tahu. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan Syahr agar mereka semuanya bisa hidup bahagia dan mempunyai pasangan masing-masing sesuai yang kita harapkan. Semoga persahabatan Ayu Ting Ting, Syahr dan semuanya tetap terjalin. Mungkin Syahr memakai baju tersebut hanya untuk mengenang masa lalunya. Semoga Syahr selalu bahagia dengan pasangan barunya Rutsika, dan kita doakan semoga Ayu Ting Ting juga menemukan pasangan yang terbaik setelah putus dari Adit Jayusman. Berita selanjutnya di sini, keluarga Ayu Ting Ting sedang merayakan dan memberikan kejutan ulang tahun kepada Keisyara. Di sini Mom Aiting menuliskan Happy Milad Sara Barokallah, selalu sehat buat kamu, panjang umur, apa yang kamu harapkan tercapai, amin ya robbal alamin. Begitu doa Mom Aiting untuk Sara. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan selamat ulang tahun kepada Keisha di akun Instagramnya. Ayu Ting Ting menuliskan ucapan selamat kepada Keisha. Happy birthday kesayangan teteh Keisha, sehat panjang umur, banyak rezeki, jadi ibu yang baik, bahagia selalu, dan apa yang diinginkan terkabul deh, amin. Doa yang terbaik pokoknya, dan God bless you buat kamu Keisha. Ayu Ting Ting, Mom Ting Ting mengucapkan hal yang sama, happy birthday untuk Keisha, semoga bisa menjadi ibu dan menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya kelak. Apapun berdatangan seiring apa yang diposting Ayu Ting Ting dari Happy Gallery Yaumul Milad Barokallahu Fi Mbak Keisha, semoga segala doa diijabah, amin. Makasih teteh sayang, Yaumul Milad, Yaumul Milad Keisha, sehat selalu ya, barokah usianya, bahagia dunia akhirat. Dari Aliansyah, dari Mama Yayam HBD Keisha, doa terbaik untuk kamu. Irene Koromis, happy birthday. Rega Seraya,
Happy birthday kembaran Keisha. Doa-doa banyak sekali berdatangan untuk Keisha di akun Instagram Ayu Tinting. Semuanya mendoakan yang terbaik untuk Keisha. Sehat selalu untuk Ayu Tinting, Mama Aiting, Ayah Ojak, dan semuanya. Semoga selalu diberikan keberkahan dunia dan akhirat, dilapangkan segala rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate dari Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.